Kembali lagi bersama kita RV Media. Sini kita bakal nge-review lagi nih, Bro. Yuk, kita bakal nge-review Liquid lagi. Liquid lagi. Ya. Apalagi ini tetap masih sama, Liquid dari RV Distribusi. RV lagi. Banyak banget ya. Banyak banget launching Liquid ya. Yuk, ini tahun ini udah banyak. Udah banyak banget ya pokoknya. Ini gokil sih, gokil. Jadi, mana nih kru Liquid? Oke, langsung aja deh. Kru datangkan Liquid-nya. Sah. Ini, ini yang aku tunggu-tunggu nih dari kemarin. Ya Allah, datang juga akhirnya American Breakfast V4 Banana Pound Cake. Delicious mix banana pound cake. Yep. By RV Distribution. Oke. Okay. Wow. Dari nantilah kita bahas tentang tempat dekatnya. Langsung aja deh. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita lihat tampak dekat dari American Breakfast V4 ini. Let's go. Okay. Alright, ini dia tampak dekat dari si American Breakfast V4. Iya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu nih, American Breakfast itu sudah sampai di V4 ya. Yang udah pertama. Sampai di 4. Yang pertama itu warna. Warna hitam. Yang kedua tuh warna biru, yang ketiga merah. Dan yang ini yang terbaru American Breakfast warna kuning. Oke, ini mencerminkan ya dengan flavornya dia banana pound cake. Juga packagingnya warna kuning kayak gini, berdegradasi biru. Oke. Dan untuk VGPG-nya liquid ini berapa nih, Bro? Kok enggak ada ya? Enggak kelihatan. Tapi mungkin sama ya, seperti V1 mungkin V2. Biasanya sih, biasanya 70-30 ya, cuma ya, nanti kan. Ya, atau deh, kita lihat lagi nanti, oke? Okay? Oke, okay, kita juga dapat yang nikotin 3 mg seperti biasa, dan ini liquid beri warna sama sih, Bro? Itu di belakangnya ada. Oh, ada dia? Khalifa of Brother. Oke, ini Khalifa of Brothers. Nah, ini gitu ya, diproduksi oleh CV Khalifa Brother. Oke, mungkin dah tanpa basa-basi nih. Aku benar-benar nunggu banget nih liquid. Mending kita langsung coba aja. Ya, betul sekali, Brother. Kita langsung aja coba sih. Let's go. Alright. Ini dia. Langsung saja kita coba si American Breakfast V4 nih. Oke. Okay. Seperti biasa jelasin dulu, Bro. Kita seperti biasa, kita juga pasti menggunakan dua device berbeda. Pertama, aku sendiri pakai device dual coil, itu diameternya 22, pakai Alien 2 core full TN by Raja Papo juga. Dan kebetulan Brando ini juga pakai ada single coil. Coil yang sama, Alien 2 core, bahannya juga full TN. Oke, langsung saja kita tes Marki Chop. Oke, seperti biasa kita udah fresh week juga. Masih baru, masih segel, Pak. Nah, wow. Segel. Oke. Oh, smelling dulu lah. Smelling dulu kita. Smelling dulu ya. Oke. Yang aku bauin ini baru banananya dong sih. Banana. Sama ada kayak rasa manis. Bananannya. Iya, bananannya tebel banget. Pancake-nya bau enggak? Enggak. Ini COVID ya? Enggak. Iya, bananannya kecium baru pagi tuh. Oke. Gua cium juga mau. Lanjut, kerja. Oke, sekarang aku tetesin dulu ini ke dual coil. Lumer lagi. Aduh. Oke. Meledak. Okay. Langsung saja ya, aku coba duluan ya. Oke, Bro, silakan. Langsung saja coba. Di sudutan pertama ya, di angle-nya aku ngerasain itu pound cake-nya tebel.
pancake-nya tebal, terus di exhale-nya banananya lebih dominan, terus ada rasa banana mateng gitu loh, bro, tau gak sih? Pisang banana yang sudah mateng banget ya. Yang sudah mateng itu baru keluar. Cari pisang aja. Ini apa sih? Asam apa kecut? Enggak ya? Enggak asam. Ini kok asamnya? Enggak lah. Apa ya? Ini di exhale-nya keluar. Oh, orang perang. Jujur ya, inhale, di exhale-nya keluar banana yang banana tebal. Jujur ya, liquid SV terfavorit memang jatuh ke American Breakfast sih kalau setelah Milk Series ya. Okay. Setelah Milk Series, American Breakfast memang paling pol banget sih. Tapi dari V1 sampai, ini kan ini terbaru kan ya. Dari V1 sampai V3 yang kamu paling suka aku apa? Dari V1 sampai V3 dulu ya. V1, V3, aku paling favorit V2 sama V3. V2 sama V3 tuh pol banget sih. Oke. Kalau dari dual coil gimana? Yap. Dari dual coil, yang aku rasain sih emang benar si banananya itu dia benar-benar kayak banana mateng semateng-matengnya. Manisnya ini di bawah normal sih kalau di dual, yeah. Di single coil. Enggak. Enak banget sih manisnya asli. Asli enak banget manisnya. Pas gitu ya. Enggak lebay. Ya benar-benar pas. Rasanya tuh enggak lebay, maksudnya yang memang murni pound cake banana kayak gini memang. Enggak sih? Ki pound cake-nya juga pound cake-nya tebel kalau di sini. Tebel tapi enggak yang tebel-tebel. Ini loh pound cake gitu loh. Maksudnya kayak ini true-nya memang beneran pound cake-nya kayak gini. Nah, gitu loh. Gak yang langsung ngantem banget gitu pound cake ya dia tuh. Kayak yang sebelah tuh. Kan ada tuh ya, banana pound cake yang sebelah tuh. Pound cake itu gitu kali. Ini enggak sih benar-benar 50-50 lah. Banananya dapat, manisnya, karakter manisnya juga muncul dari si banananya. Pound cake-nya pun benar-benar menghiasi banget di mulut. Itu benar-benar klop banget. Klop ya? Ih, ini benar-benar. Lo memang mau nyoba pound cake banana ya? Langsung saja ini. Teman-teman ini tuh langsung coba American Breakfast V4. Ini benar-benar deh. Wah, itu kan sih. Oke, okay, itu kan dari segi flavor nih, bro. Dari segi trokit deh sekarang. Dari Raw segi trokitnya ya aman ini masih normalnya nikotin 3 pasti. Tiap trokit itu betul banget ini nikotin 3 mungkin ya bisa dibilang benar-benar real 3 sih. Benar-benar real 3 enggak yang masih kerasa kok kita cuman nggak yang masih ganggu banget gitu loh di tenggorokan, nggak ngegaruk gitu, benar-benar aman banget. Ini enak banget sih kalau buat kalian pecinta trokit sih, paling mungkin ya karakter yang nikotin yang pas tuh ya ini gitu. Ya, ya ini sih yang dikambil pas ini. Benar-benar deh kalau untuk manisnya deh. Tapi jujur ya aku tuh nggak cocok banget tuh sama liquid banana sebenarnya. Oh ya, nggak cocok banget sama liquid banana. Gak semua sih ya, gak semua, cuman beberapa mungkin bisa dibilang itu ya, bisa dihitung jari dah 1, 2, 3 gitu. Dulu aku suka tuh banana bar. Oh, banana bar. Yes. Tapi aku gak cocok itu. Aku gak cocok. Aku benar-benar gak cocok. Banana yang paling aku cocok itu cuma ya powder milk bananas. Okay. Itu powder V. Tapi kan itu lebih dominan ke honeydew kan. Iya juga sih ada honeydew-nya sih, dia masih ketolong sama honeydew-nya. Yang paling bener-bener banana pure banana, banana delicious. Itu masih cocok aku. Supreme Cook? Ah iya satu, tapi masih honeydew juga, ada melonnya juga. Ada melonnya juga dia. Nah, tapi bener-bener yang bener-bener pure banana, karakter banana banget sih, banana delicious itu yang paling cocok. Gak ada yang lainnya. Bener-bener milih banget aku kalau dikit banana. Dan ini pas loh. Pas ya? Masuk banget loh ke selera aku. Masih yang sesuai ekspektasimu gak yang kamu tunggu-tungguin dari kemarin? Sesuai kan? Sesuai banget. Sebenarnya aku sebenarnya agak ragu sih awalnya. Jujur aku agak ragu karena ya balik lagi aku nggak tahu suka liquid banana ya, tahu gampang nek gitu loh liquid banana. Ternyata enggak loh. Di sini ini emang karakter banananya, karakter pisang emang kayak gini ya. Tapi ini kayak beda deh, Bu. Karakter pisangnya tuh kayak kenapa aku ngerasa masih sama kayak ngerasa masih ada susunya ya, kenapa? Manis-manisnya ya? Manis susunya kan? Manis-manisnya ya. Ada kayak ada susunya juga sebenernya. Tapi enggak sih. Apa karakter di pancake-nya?
Pound cake itu ada susunya. Nah, kalau pound cake itu dia karakter creamy-nya, bau sih, kan? Baunya, aromanya, creamy-nya itu dari pound cake itu sebenarnya. Okay. Ini benar-benar cocok juga. Aduh, asli. Oke, kita penilaian langsung deh. Oke. Untuk liquid ini, bro, kira-kira dari 1 sampai 10, kasih rating berapa liquid? Dari aku ya. Dari aku pribadi sih ini di 8,5. 8,5. Okay. Mengingat harganya loh ya, mengingat harganya yang benar-benar murah banget, ini benar-benar ya 8,5 itu paling penilaian paling pas sih buat. Kasih tahu dong harganya. Oh iya, untuk harga American Breakfast ini botol 100 ml creamy itu harganya cuma Rp135.000. Dan untuk itu, teman-teman tahu sudah tersedia di semua toko Raja Favorit. Ya, itu dari semua di semua cabang betul-betul. Semua cabang, kelima cabang Raja Favor Bali itu ada semua American Breakfast Bar 4 nih. Rp135.000 creamy sebold ini tuh. Wah. Benar-benar rating 8,5 udah paling pas lah. 8,5 udah paling pas. Aku sih ratingnya 8. 8 ya. Nah. Oke. Okay. Cocok lah. Tapi aku memang ya enggak terlalu suka banana sih, tapi ya oke lah, ini 8 pas. Itu okay. Teman-teman. Tapi kalau untuk daily oke, okay, juga lah kalau 8 mah. Oke okay lah ya. Tapi okay, benar-benar aman deh. Banana ini enggak bikin nek sih, asli, serius. Oke, okay, mungkin gimana nih, bro? Udah cukup ya? Sekian. Cukup sekian mungkin deh kita ngebahas si American Breakfast V4 ini. Jadi buat kalian yang kepo sama American Breakfast-nya bisa aja deh langsung mampir ke cabang-cabang Raja Paper terdekat. Pokoknya cari di Google Maps itu banyak banget. Jangan lupa juga bantu follow-follow untuk di RV Distribusi. Terima kasih juga nih yang udah datangin ya. Jangan lupa juga gininya produksinya juga di follow. Oh iya, Khalifa Brother. PT Khalifa Brother. Juga jangan lupa di follow Instagram-nya, oke, di bawah sini. Oke. Oke, buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk bantu-bantu kita untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Itu maksud saya, bro. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support kita dari awal. Terima kasih banget. Thank you banget. Sudah meramaikan kolom komentar. Ya, semua pokoknya kita apresiasi banget. Terima kasih. Okay, mungkin teman-teman punya ide gitu, reviewnya dong. Iya, abis itu. Tanya-tanya sama narasumber ini dong ya, bisa nah, langsung saja nih. Tanya-tanya aja langsung kolom komentar di sini ya, langsung. Kita pasti langsung nyikat kerjaan itu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian video kita. Langsung saja kita berdua pamit. Saya Rizky dari Raja Favor Bali. Saya Nando dari RV Distribusi. Kita berdua pamit. Bye.